Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua Dewan Pembina Mekar Digital Sejahtera Koperasi Ibu Rini Mariani Sumarno, Menteri Perindustrian dan Perdagangan tahun 2001 sampai 2004, Menteri BUMN 2014 sampai 2019, Tokoh Jawa Barat anggota DPR RI, Bupati Purwakarta dua periode, Kang Deddy Mulyadi yang saya hormati. Kita ingin lihat bangsa kita makmur. Itu tujuan pengabdian kita. Kita ingin melihat rakyat Indonesia senyum karena bahagia, karena sejahtera, karena tidak kekurangan apapun. Itu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rini Sumarno yang telah mengundang saya hadir di sini bersama saudara-saudara, saudari-saudari dari MDS, keluarga besar MDS. Ini suatu kehormatan besar karena memang saya sendiri datang dari keluarga koperasi. Kakek saya salah satu pendiri koperasi pertama di Republik Indonesia. Orang tua saya, Pak Sumitro, sampai meninggal adalah ketua induk koperasi pegawai negeri seluruh Republik Indonesia. Dan dari situlah saya mengerti pentingnya koperasi. Di tentara, di setiap kesatuan, kita punya koperasi. Koperasi adalah pilar pembangunan suatu bangsa. Koperasi adalah tonggak yang sangat-sangat penting. Koperasi harus kita perkuat. Koperasi harus kita kembangkan. Dan saya juga tidak pernah berhenti menjadi anggota koperasi. Koperasi yang saya dirikan sendiri, sekarang ada koperasi Garuda Nusantara, dan kita sekarang sudah juga punya 20.000 warung di seluruh Indonesia, 20.000 warung, dan terus kita akan beri kredit mikro untuk rakyat kita di seluruh Indonesia. Juga saya sekarang untuk kedua kalinya saya terpilih menjadi ketua Dewan Pembina Induk Koperasi Unit Desa. Jadi saya merasa sangat dekat, dan hari ini saya sangat terharu saya diangkat menjadi ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Ini sebuah kehormatan besar. Terima kasih saya diangkat menjadi warga saudara-saudara sekalian. Dan untuk itu saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta. Jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah.
dan kalau bisa bunganya serendah mungkin. Karena saya sangat senang melihat kalian semua senyum. Itu yang juga. Saya ini mantan jenderal. Tapi saya sulit menahan air mata saya. Saya sangat bangga bisa ikut serta dalam gerakan saudara-saudara sekalian. Saya sangat kaget melihat kiprah Ibu Rini yang begitu hebat membina koperasi ultra mikro untuk rakyat kita. Ibu Rini ini bisa tergolong elit, lulusan Amerika, dan anak Indonesia yang lulus di universitas yang paling sulit di Amerika Serikat itu. Beliau pernah menjadi direktur utama perusahaan hebat di Indonesia, menjadi menteri-menteri yang penting, tapi sekarang beliau mau membina kredit ultra mikro, kredit yang paling kecil. Ini luar biasa. Saya kaget, saya terharu, dan saya sangat menghormati Ibu Rini dan kawan-kawan Ibu Rini, tim Ibu Rini yang juga orang-orang hebat, pernah jadi dirut-dirut BUMN yang luar biasa, dirut land, di semua deputi menteri. Ini luar biasa. Saya bangga berada di tengah saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita membangun gerakan koperasi ini bersama dengan Inkut. Inkut juga harus kita hidupkan lebih hebat lagi, jangan terlalu lama tidur, ya kan? Saudara-saudara sekalian, ibu-ibu, emak-emak yang saya cintai, luar biasa. Jadi terima kasih dengan dukungan MDS, dengan dukungan Mekar yang begitu banyak, jutaan
emak-emak di seluruh Indonesia. Saya ini mantan Panglima. Tapi kalau sekarang kasih pengarahan atau sambutan di depan emak-emak, kok agak grogi saya ini. Jadi saudara keluarga besar MDS yang saya cintai, kita sekarang berada di suatu titik yang sangat penting. Titik ini adalah titik di mana kita, negara kita, bangsa kita, kalau kita ambil keputusan yang benar, kita bisa lompat menjadi negara makmur, saudara-saudara. Karena itu, kami, saya dan tim saya, Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka dan tim koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari 9 partai-partai hebat di Indonesia dan terdiri dari begitu banyak kelompok relawan, dan kita menyatakan bahwa kita adalah tim Jokowi. Tim Jokowi, kita akan melanjutkan semua program Pak Jokowi karena program-program beliau membela rakyat kecil, saudara sekalian, dan membangun Indonesia tidak tanggung-tanggung. Ribuan kilometer jalan-jalan baru, ribuan kilometer jalan tol, ratusan bandar pelabuhan, begitu banyak waduk-waduk baru, kereta api baru, dan semua program-program untuk mengangkat bangsa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Dan kami bertekad untuk melanjutkan dan memperbaiki dan menyempurnakan semua program-program ini, saudara-saudara. Dan saya berharap, saya sudah kirim buku untuk ibu-ibu semuanya. Udah terima? Tolong dipelajari. Di situ kita tegas mengatakan kita akan memperbesar koperasi di Indonesia. Dan kita akan perbesar Mekar, kita akan lanjutkan. Di situ juga kita mengatakan bahwa kita bertekad menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Dan kita punya strategi, kita punya peta, kita punya jalan, kita mengerti bagaimana kita akan melaksanakan itu. Emak-emak sekalian, karena ini mayoritasnya emak-emaknya. Masih muda? Hah? Belum? Muda-muda? Oke, jadi adik-adik sekalian, adik-adikku, kalau Ibu Rini
selalu mengatakan anak-anakku. Kalau saya adik-adikku aja. Adik-adikku yang aku sayangi. Kita, negara kita sungguh sangat kaya. Masalahnya adalah, ya, masalah adalah bisa tidak kita, bangsa kita, terutama para pemimpin-pemimpinnya, mampu atau tidak kita menjaga dan mengelola kekayaan tersebut. Itu masalahnya. Dan kita sering tiap kali mau pemilihan, mau pemilu, mau pilkada, banyak politisi selalu obral janji, gampang janji, asal janji, asal ngomong, om-om dok, omon-omon doang, ya kan? Benar tidak? Ya kan? Ada yang sangat pintar bicara, ya kan? Muter sini, muter sana, ya kan? Tetapi saya yakin, saya percaya rakyat kita tidak bisa dibohongi-bohongi terus-menerus. Karena itu saya tidak mau asal janji. Saya menulis buku. Saya taruh hitam di atas putih. Silakan pelajari. Silakan pelajari. Dan di belakang saya, mendukung saya adalah pakar-pakar yang hebat-hebat, otak-otak terbaik bangsa Indonesia. Saking pinternya, mereka botak semua itu. Biasanya orang botak itu pintar, iya kan? Adik-adikku sekalian, pelajari yang kita taruh di situ sudah kita hitung dari mana biayanya, kemana akan kita pakai. Salah satu strategi jitu kita adalah kita tidak mau lagi mengizinkan kekayaan kita dijual murah sebagai bahan baku ke bangsa asing. Kita tidak mau lagi. Kita sekarang, Pak Jokowi sudah mulai tahun 2020, kita akan memaksakan semua kekayaan kita harus diolah di bumi Indonesia. Kita sudah punya rencana, kita punya peta untuk 8 sektor, ya. Mineral, batubara, minyak, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, kehutanan, dan 21 komoditas. 21. Salah satu sebagai contoh nikel. Tahun 2017
kita masih izinkan nikel dijual sebagai bahan baku. Penerimaan kita 3 miliar dolar, 50 triliun, 3,3, sekitar 50 triliun. Tahun 2020, Pak Jokowi melarang ekspor nikel sebagai bahan baku. Tahun 2022, penerimaan kita 33,8 miliar, naik 10 kali, 1000% naiknya. Ini baru satu komoditas, baru satu. Dan dengan penghasilan ini, kita bisa membantu rakyat kita. Kita bisa membantu lapisan yang paling lemah. Dan kita akan teruskan untuk yang lain-lain. Boksit akan kita lakukan seperti itu. Dan semua komoditas naiknya akan puluhan kali. Dari sini uang untuk membantu Mekar, untuk menambah koperasi, untuk memperbaiki. Dan saya singkat saja, saya dan tim saya, kita sudah merencanakan manakala kita terima mandat, kita akan bikin program makan siang dan susu untuk seluruh anak-anak kita di seluruh Indonesia. Di semua sekolah, semua pesantren, di semua desa, termasuk anak usia dini dan termasuk anak-anak yang masih dikandung ibunya. Dengan demikian, kita akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari dukuh-dukuh, dari desa-desa, kecamatan-kecamatan, kabupaten-kabupaten, dan seluruh provinsi di seluruh Indonesia. Artinya, ekonomi kita akan tumbuh, lapangan kerja akan tambah, dan permintaan produk-produk rakyat kita sendiri akan naik, dan kita harapkan kita bisa mulai menghilangkan kemiskinan dari seluruh bumi Indonesia. Ini strategi kita. Adik-adikku yang aku sayangi, masa depan kita cerah. Masa depan kita cerah. Kita diramalkan oleh semua pakar di dunia, kita dalam waktu tidak lama lagi akan menjadi negara kelima terkaya di dunia. Dan kita akan menjadi negara maju, negara modern, negara industri. Kita akan bikin mobil kita sendiri, motor kita sendiri, produk-produk kita sendiri, pesawat terbang kita sendiri, kereta api kita sendiri, kapal-kapal kita sendiri, saudara-saudara. Hari ini kita sudah membuat jeep buatan Indonesia. Namanya adalah Mau, diberi nama itu oleh Pak Jokowi karena dibuat pabriknya di Jawa Barat. Pabriknya di Pindad. Ini saya sodorkan 5 nama, beliau lihat, beliau pilih Mau. Menhan, kalau pilih nama, cari yang sederhana, cari yang kuat. Mau itu harimau, kuat, lambang kekuatan bangsa Indonesia. Kapal, oh ini drone. Drone adalah pesawat terbang tanpa awak. Kita sudah bikin di Indonesia, sudah terbang, sudah diuji coba. Kita juga sekarang sedang membangun kapal perang kita sendiri di PT PAL dan di galangan-galangan kapal lainnya. Bulan Agustus tahun depan akan luncur 2
OPV atau korvet kapal perang, panjangnya adalah 90 meter dan akhir tahun 24 awal tahun 25 kita akan luncurkan fregat kapal perang terbesar yang dibangun oleh putra-putri Indonesia yang kita beri nama fregat kelas merah putih. Adik-adikku, saya kira cukup sekian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih saya diundang dan saya diterima sebagai warga MDS. Terima kasih. Dan saya tidak tahu Ibu Rini intelnya bagus mungkin. Saya heran tadi lagu itu, Rumah Kita itu lagu yang paling saya sukai. Dan ini bukan basa-basi, tanya semua yang dekat sama saya, semua staf saya. Tiap kali saya ada acara, lagu ini harus dinyanyikan. Jadi terima kasih, hari ini penuh kejutan untuk saya. Inkut, coba dirintis kerjasama yang lebih konkret dengan MDS. Mari kita bangun kekuatan koperasi yang luar biasa untuk bangsa Indonesia. Saya kira demikian dari saya. Saya mohon izin, mohon pamit. Marilah kita berdoa MDS jaya selalu, MDS semakin berkembang, semakin mekar, semakin berguna bagi seluruh rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Merdeka! Merdeka! MDS! Terima kasih. Selesai.